yang dari patogen maupun patogennya, baik dari vegetatif, dari bentuk sporanya, ataupun dari partikel lainnya, dia ini lalu dan berkembang biak dan madu diri dengan lipatan atau pelindung yang baik. Lalu untuk dari materinya ini adalah poin selanjutnya adalah infus. Kenapa kita bahas itu adalah karena dalam jumlah besar terhitung dari 50 mili yang diberikan melalui intravena dengan tetes demi tetes dengan sesuai peralatan yang dengan peralatan atau bantuan alat transfusinya yang cocok. Lalu selanjutnya adalah di sini kita masuk ke infus larutan elektrolit dan infus karbohidrat. Untuk larutan elektrolit sendiri adalah infus yang kandungan ini berisi asupan air dan elektrolit yang melalui makanan atau minuman untuk kebutuhan dalam tubuh yang dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Ketika terjadi keseimbangan hemostatis itu cairan tubuh dan tubuh itu kayak refleks harus mendapat terapi lalu mengembalikan keseimbangan itu sendiri dan elektrolit, maka dibutuhkan cairan larutan elektrolit itu sendiri. Lalu sedangkan untuk karbohidrat sendiri itu kandungan infusnya itu berisi glukosa, gula, dextrosa, lalu yang untuk kadar donor dari yang dibutuhkan oleh kalori. Lalu untuk larutan karbohidrat sendiri itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti glikogen, otot rangka, lalu untuk glikemia, kekurangan darah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada penggolongan dari infus sendiri. Yang poin satu ini adalah penggolongan dari larutan elektrolit. DGAD ini digunakan untuk mengatasi perbedaan dari ion atau penyimpangan dari pula normal elektrolit dalam darah. Di sini ada dua jenis penyimpangan yaitu asidosis dan alosmosis. Untuk penyebab dari yang penyimpangan ini itu adalah ada biasanya terjadi dalam kesalahan dalam operasi, terus perubahan patologis dalam tubuh, terus organ yang bermasalah, juga dari
untuk carbon absorbent 0,1% dibagi 110 mili sama dengan 0,1 gram 0,11 gram sama dengan 110 miligram. Lalu di sini ada cara pembuatan infusorotol elektrolit dan karbohidrat. Yaitu pertama kalinya adalah dengan metode sterilisasi yang dilakukan dengan menggunakan autoclave pada suhu 45 derajat Celcius selama 12 menit dan sterilisasinya dilakukan di air dikarenakan bahan stabil terhadap pemanasan. Lalu bahan obat dan zat pembantu dilarutkan ke dalam zat pembawa dan dibuat larutan injeksi. Saring hingga jernih dan tidak ada serat yang terbawa ke dalam filter larutan. Masukkan ke dalam wadah dalam keadaan bersih dan sedapat mungkin aseptik. Setelah dikemas, hasilnya disterilkan dengan cara yang cocok. Lalu ada cara sterilisasi kemasan, yaitu dengan cara direndam menggunakan alkohol 70%. Lalu kemasan dikeringkan dan kemasan siap dipakai. Dan kemudian ada untuk pembuatan apinya, yaitu dengan cara menyiapkan air untuk pembuatan water for injection, lalu juga dilakukan reverse osmosis ataupun chemical softening. Lalu disaring menggunakan filter yang lebih kecil 2 mikromili, 2 mikromili atau dilakukan menggunakan ozone wind filter atau ultraviolet dengan pemanasan di atas 70 derajat Celcius. Didestilasi lagi dan dimasukkan ke dalam tangki penampung, lalu disaring menggunakan filter bakteri 0,02 mikromili dan sterilisasi water for injection dengan autoclave. Dan untuk pembuatan infus itu sendiri, alat dan bahan dipersiapkan, kemudian api dibuat yaitu aqua for injection dan dikalibrasi botol 100 ml. Lalu glukosa ditimbang sebanyak 5,5 gram dan juga karbon aktif 0,1% sebanyak 0,11 gram atau 110 mg. Aqua for injection diukur 110 ml dalam metre gelas dibagi menjadi dua bagian. Yang satu bagian untuk karbon aktif dan satunya lagi untuk glukosa. Dan ke dalam metre gelas satu yang berisi karbon itu dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit sambil sekali-kali diaduk. Lalu pada metre gelas yang kedua hanya untuk mengalirkan glukosa. Lalu pada dicampur metre gelas satu dengan metre gelas dua, tapi dimasukin dalam metre gelas dua untuk cairan yang ada dalam metre gelas satu. Setelah cairan yang ada di metre gelas satu itu mendidih, lalu setelah tercampur dipanaskan sekitar 5 menit sambil diaduk. Kemudian disaring menggunakan sasaring tangkap ukuran volume tepat 100 ml dan masukkan dalam botol infus sterilisasi dan disinfektan. Di sini ada persyaratan dari pembuatan infus. Yang pertama itu yang steril berupa larutan dan emulsi. Yang kedua bebas kirogen. Yang ketiga infus emulsi dibuat dengan air sebagai pasolar, diameter fasa dalam tidak lebih dari 5 mikrometer. Yang keempat ada infus intravena tidak mengandung bakteri dan zat pencakar. Yang keenam, larutan infus intravena harus jernih dan taktis, bebas partikel. Yang keenam, emulsi infus intravena setelah dikocok harus homogen dan tidak menunjukkan pemisahan fasa. Diameter globul fasa terdispersi untuk infus intravena harus dinyatakan. Yang ketujuh ada volume neto atau volume terukur tidak kurang dari nilai nominal. Yang kedelapan penyimpanan dalam wadah dosis tunggal. Yang kesembilan penandaan. Yang terakhir memenuhi syarat injeksi kecuali penyataan lain. Ini ada nama evaluasi. Yang pertama itu organoleptis. Organoleptis itu untuk mengetahui penampilan fisik, kesediaan dengan mengamati ketersediaan. Yang kedua ada uji pH. Uji pH itu dinyatakan memenuhi syarat uji pH jika masuk pada rentang pH 7,35 sampai 7,45. Kemudian dilakukan dengan pH meter dan kertas indikator. Yang ketiga ada
pada 20 derajat sampai 25 derajat Celcius keperluan atau pertumbuhan mikroorganisme tidak steril. Ini ada uji bioorganitas. Uji bioorganitas itu untuk mengetahui sediaan bebas dari partikel asing yang berbahaya atau kirogen. Asasnya berdasarkan peringatan suhu badan kelinci yang telah disediakan dengan larutan kurang lebih 10 mg per kilogram BB dalam vena auricularis. Dan yang ketiga wadah bersetubuh untuk bahan yang digunakan pada bahan kimia.